Pembukaan program pelatihan vokasi meliputi tata boga, tata busana, dan multimedia di daerah Provinsi Jawa Timur bertempat di MAN 2 Pamekasan, Kamis 16 Januari 2020 pagi. Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Kemenag Pamekasan Afandi, Disnaker Trans Kasih Pendidikan Madrasah atau PENMA Pamekasan, Dr. Andes Rasul MPD, dan Wakil Ketua Madura Fotografi Center atau MPC Hendra Zulkarnain, serta 150 siswa-siswi MAN 2 Pamekasan. Kepala MAN 2 Pamekasan Dr. Andes Ahmad Wahyudi MPD mengatakan program tersebut merupakan program tahun 2019 lalu dari pemerintah Provinsi Jawa Timur yang menjadi program prioritas pemerintah dengan Madrasah Aliyah Negeri MAN 2 Pamekasan sebagai penyelenggara keterampilan. Ia berharap dengan adanya program ini semoga siswa-siswi berperan aktif ketika lulus sekolah nanti serta memenuhi kebutuhan tenaga kerja profesional yang siap pakai serta melanjutkan ke perguruan tinggi. Kepala Kemenag Pamekasan Afandi mengaku bangga dan senang dengan pembukaan program pelatihan ini karena nanti siswa bisa kreatif dan dalam belajar terutama ketika sudah lulus dari sekolah. Pihaknya juga berharap hal itu bisa berkelanjutan dan bisa menciptakan kualitas lulusan Madrasah Aliyah Negeri yang lebih baik dan menjadi kunci kesuksesan pembangunan ekonomi suatu bangsa. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk berkomentar, klik suka, dan berlangganan. Thanks for watching. Don't forget to comment, like, and subscribe.